Oke, lo. Gua akan terima challenge lo. Glenn Fredly meninggal dunia. Unggahan terakhir sang istri bikin baper habis. Salah satu musisi besar tanah air, Glenn Fredly meninggal dunia di umur 44 tahun Rabu 8 April 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Unggahan terakhir sang istri Mutia Ayu di Instagram bikin warganet nangis. Dalam laman Instagramnya, Mutia Ayu mengunggah foto lama bersama Glenn Fredly. Keduanya tampak dipenuhi kebahagiaan dalam sebuah pelukan. Tak lupa Mutia Ayu menyisipkan kata-kata menyentuh hati. Ketika Gewa, anak Glenn Fredly dan Mutia sudah dewasa dan mengerti, Gewa pasti akan berkata, "Gewa bangga menjadi anak perempuan ayah. Tuhan selalu menjaga kami. Aku cinta kamu. Hari ini pas 40 hari pasca lahiran," tulis Mutia Ayu dalam caption foto pada Rabu 8 April 2020. Meski unggahan itu diunggah sebelum Glenn Fredly meninggal, namun komentar dibanjiri dengan ucapan duka dari warganet. "Yang tabah kak, semoga kak Glenn tenang di alam sana," kata Vitaga Ditya. "Beb, ya Allah, serius. Ya Allah, Beb, turut berduka cita dan maaf aku gak sempat jenguk debaimu. Turut berduka sekali lagi," ujar Kamelia Putri. "Ya Allah, De turut berduka. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin," timpal yang lainnya. Menurut informasi yang diperoleh, Glenn Fredly meninggal dunia hari ini, Rabu 8 April 2020 sekitar pukul 18.00 di Rumah Sakit Setia Mitra, Fatmawati, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal, Glenn Fredly sempat dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Setia Mitra. Sampai saat ini belum diketahui secara jelas apa yang menyebabkan Glenn Fredly meninggal dunia. Tapi yang jelas itu sepertinya bukan karena corona. Ada yang mengatakan bahwa Glenn Fredly meninggal dunia karena mengalami penyakit meningitis. Itulah guys, mungkin seputar perkembangan meninggalnya Glenn Fredly. Jangan lupa klik di bawah like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.